Halo guys, balik lagi di channel gue, Rizky Channel. Nah, kali ini GM atau Get Rich sudah kembali update. Update-nya itu kita langsung lihat aja di sini ada kartu. Langsung aja kita lihat guys, kartunya apa sih? Nah, ini dia kartunya. Kartunya tuh Red Riding Hood. Red Riding Hood ya. Nah, di sini pendannya itu skill atau pendannya itu saat buat satu lebih bangunan 20% bangun landmark di semua area aku di land sama kecuali area tourism. Terus skill keduanya itu saat buat 3 bangunan 33% pindah ke star. Terus tambah gaji 80% guys. Lumayan. Nah, di sini juga udah update yang traveling nih. Yang traveling ini kita langsung lihat aja. Tuh, udah ada pendan-pendan. Kita diwajibkan ngumpulin pendan nih. Terus buat ngincer kartu ini guys. Hanbok Nana. Nah, skillnya diskontrol ya. Terus skill keduanya itu saat tiba di area Olimpiade 75% bangun lermak di area pilihan dan tarik lawan 3 blok. Main bagus juga sih. Nah, langsung aja kita ke kartu ininya, yang kartu apa yang lagi event. Cara ngedapetinnya jackpot. Cara ngedapetin jackpot nih guys. Oh. Untung ya guys ya, pakai jackpot. Jackpotnya dapetin seal stone. Nah, kan kita tuker yang S ini, kita tuker. Terus dikombin dengan S apa aja nanti biar jadi S plus itu. Nah, jadi kalau misalnya untung aja nih seal stone, kalau misalnya kartu lagi PCP lagi gue trauma guys, terus terang aja gue trauma sama kartu Verdandi, jahat bener GM sama gue. Ya udah, kita lupain masa lalu, kita yang sekarang aja kita incer. Nah, kita buka di sini pakai kunci ya, jackpotnya pakai 5 kunci doang. 5 kunci, kita langsung jackpot aja. Kita mau lihat bagus nggak ya? Yuk. Ya. Langsung aja. Wah, 20 demon, nice. Pendan. Maunya sih jackpotnya yang kayak dulu ya guys, yang 10 juta gold, terus demon, 10 ribu demon, itu baru mantap tuh. Wah, ini mah kurang bagus ya jackpotnya guys. Tapi nggak apa-apa, daripada beli kartu PCP. Ah, trauma guys, trauma bener. 70 seal stone. Tap 10. Terus nih 30. Nah, terus udah habis nih. Udah habis. Gua nggak mau pakai diamond gua karena gua udah cukup sih seal stone-nya. Langsung aja kita tukerin dah. Langsung kita tukerin guys. Nah, pakai 10.000 seal stone. Oke, langsung aja kita beli. Kita tuker. Tuh. Oke. Gajian 100 diamond ya. Ambil. Langsung kita enhance aja. Gak usah lama-lama lagi ya kan? Gak usah lama-lama guys. Nah, ini dia. Kita pakai ini, kartu gua banyak habis guys karena event kemarin tuh yang Verdandi. Pusing guys, habis kartu gua jual-jualin semua, miskin, udah miskin sekarang. Oke, langsung aja kita enhance sampai level 25. Udah pakai 636 gold. Mudah-mudahan langsung sampai level 25 ya. Langsung aja. Ayo. Kita cepetin aja. Yes.
berhasil level 25 langsung guys. Oh, dapat pendannya, dapat pendannya, pendan apel ya, apel enak buat dimakan. Langsung kita combine aja ini dia. Yes, akhirnya dapat juga nih. Untung gua tabung-tabungin seal stone-nya, jadi nggak terlalu banyak gua ngeluarin seal stone. Langsung aja biar dapat S plus. Ya, S plus, yes. 200 diamond. Jadi nanti total gajiannya 300 diamond. Nah, nanti paling ya gua nggak ada bahan. Sekarang sih gua belum ada bahan. Paling nanti gua enhance ininya sampai level 30 kartunya. Terus gua bakalan review permainannya guys. Bagus enggak nih kartu? Mungkin ya video gua kali ini sampai di sini dulu. Nanti gua bakalan update lagi pas sudah gua enhance sampai 30 ya guys ya, level 30. Oke, kalau kalian suka sama video gua, jangan lupa subscribe biar gua semangat nih buat videonya, ya kan? Dan gua doain buat kalian semoga ya kalian juga gampang dapetin ini event. Jangan susah ya. Oke, see you di next video guys. Bye.